Hari Primata Indonesia. Mirisnya, 4 primata asli Indonesia nyaris punah. Sahabat kenal, tanggal 30 Januari diperingati sebagai Hari Primata Indonesia. Namun sahabat kenal, mirisnya, primata-primata Indonesia banyak yang dalam kondisi nyaris mendekati masa kepunahan. Ada banyak faktor mengapa hal tersebut bisa terjadi. Alih fungsi hutan dan pembalakan liar menjadi faktor utama yang membuat habitat asli mereka menjadi rusak, bahkan hilang. Tapi ada salah satu faktor yang turut mencengangkan sahabat kenal, perburuan. Iya, perburuan satwa-satwa liar ini sudah menjadi salah satu faktor primata asli Indonesia ini mendekati kepunahan. Mulai dari perburuan untuk diperdagangkan sebagai peliharaan di pasar gelap, sampai perburuan untuk konsumsi. Ya, sahabat kenal tidak salah dengar. Untuk konsumsi.